Kalau orang acting, ya. Matanya melek lu, ya. Barusan mata lu kayak melok merem gini. Paling nikmatin lu ya. Enggak itu yang acting. Enggak boleh gitu sama anak itu. Ya. Waktu kecil aja kan dipeluk-peluk. Disayang-sayang. Disuapin. Yang mau mama aku. Lu gak pernah bilang nyokap lu cakep, janda ya? Ah, kalau janda lu sosor lagi. Gak apa, Wen? Apa? Gua juga gak apa-apa jadi bapak punya anak setua lu, gak apa-apa. Mau gua. Gak usah ragu, gak usah malu ya. Gak usah lu jadi bapak gua. Nah, gua sama dia tuaan gua. Mama kamu. Mama, boleh. Halo, boleh. Saya ini mamanya Wendy, ya. Saya pemilik kafe di sini. Kebetulan tadi Wendy minta kerja sama saya. Oh gitu, orang kaya berarti? Oh, saya kaya banget. Oh, alhamdulillah. Tapi enggak dikasih. Enggak dikasih. Salim sama papa. Salim. Tadi kasih juga kagak. Kasih juga kagak. Salim. Lu masih minat gak jadi kameramen? Jadi apa? Jadi kameramen. Gimana dengerin? Jadi kameramen. Bodoh amat. Kamu nanti yang akan megang kafe ini. Manajemennya kamu yang pegang. Gak, Ma. Kenalin saya sama mama. Apa? Iya, sayang. Ini ngomongnya kayak katanya jadi orang manajemen. Tadi aku ditawarin, cuma duduk. Sebelah kasih terus gini. Bohong, Ma. Itu papa bercanda. Papa. Wah, kenalin nama gua. Malu kenalin. Ntar gua kasih kerjaan. Iya, jadi ini siapa? Ini Denny. Jadi Pak Denny. Halo, ini siapa ini? Awas. Gua enggak mau. Lu cuma YouTuber ya? Iya, dulu itu. Gua pemilik kafe. Eh, apa-apa. Gua selain YouTuber, gua juga anak senja. Lu tahu enggak singkatan senja? Apa? Seneng ganda. Ini mah gua juga maju. Lo penghasilan lo dari Essen katanya belum berapa? Lo udah kaya ketemu. Lo dari Essen jangan ngimpi lo jadi suami dia. Oh. Jadi tunggu. Kan aku kesini bukan mau cari suami, aku mau ketemu anak aku. Katanya ya. Dia kerjaannya udah dipecat. Enggak ada kerjaan. Ya, ma. Lagi nyari. Wah. Ya makanya kesini. Kok ini jadi mau? Ya enggak, ya namanya saya kan maksudnya baik ya. Ini tapi... Wendy kamu. Tapi tunggu. Tunggu. Gua enggak percaya ini mak lu, gua enggak percaya. Gua sama Dika aja ini lagi rebutan, datang lagi. Jangan disini pada. Ini temen SMA gua. Ini Pak RT sini. Mas N. Hah, kenal. Mas N kan, dulu namanya Mas N kan? Iya. Mas N. Apa lagi ini? Dulu panggilannya Andrew. Iya. Oh, Andrew. Andrew, panggilan. Mama kenal sama dia. Kenal, dulu temen SMA aku ada di sini kamu. Ya ampun, dia jahat banget, Ma. Ma. Jahat kenapa? Maaf ya. Tadi aku ke salon. Aku ke salon, muka aku dipakein masker sama dia. Saya tuh saudaranya Om Yul. Oh iya. Om Yul laporan ke saya. Kamu yang bikin. Wah. Ya ampun, apa kabar kamu ya? Sehat ya. Kok kamu bisa kesini sih? Ini anak aku. Oh, ini anak kamu? Anak aku. Aku kan selama jadi janda ya. Selama jadi janda itu kan hidup sendiri. Sayang banget sama anaknya ya? Sayang banget. Sampai bahas bubur barito, gue banting. Punya kisah kan di bubur barito. Bener. Kita punya cerita. SMA. Kita bukan punya cerita di bubur barito. Tapi di? Anyer. Yang anyer baru. Baru dong. Jangan sampai nanti masuk lagi nih ke akun gosip. Kita temen satu SMA dulu. Sama-sama di apa namanya? Ekstrakurikuler apa? Bukan di Bandung. Bukan. Wah, ada lagi Bandung. Habis ke anyer ke Bandung. Habis basah-basahan dingin-dingin. Wah. Iya. Acting.
Parah. Acting. Sekarang tinggal di mana? Sekarang tinggal. Anaknya. Berani. Lucu banget. Tapi gua enggak percaya ini anaknya. Ada fotonya kan? Ada fotonya nih. Nih Wendy itu ya anak kesayangan aku satu-satunya, lihat tuh. Enggak ada foto lain. Baris. Belum, eh. Masih hidup. Eh tunggu Wen, kamu kenapa gak bilang mama ini kan udah lama ngejanda? Kenapa gak bilang kalau sini banyak cowok-cowok begini? Ini mereka duda apa perjaka? Mereka perjaka tapi menjanda. Enggak, Ma. Aku gak mau ngasih tahu karena aku tahu mama tuh aku cantik. Wendy bisa kerja di tempat saya nanti. Bisa. Kameramen bisa sama gua. Aisyah belum saya berapa. Yang ngatur tempat di sini. Oh, gitu. Semua tempat di sini. Iya. Berarti yang lebih kaya ini. Saya jelas. Udah ada tempat tinggal di sini? Enggak. Jangan percaya. Ini duren sawit. Apa maksudnya? Udah keren, sayangnya pelit. Setuju, kalau yang itu saya setuju mah. Kalau yang dua ini masih masuk lah, ini. Pelit mah. Apa yang pelitnya banget apa? Aduh ya ampun. Kalau dari makanan pelit nggak makanan? Makanan pelit banget, mana pernah dibawain makanan. Nggak pernah dibawain makanan buat warga. Nggak ada sama sekali. Dia masuk ke rumah kita, iya. Tahu-tahu, wah makanan nih. Dimakan, dicomot. Tapi dulu enggak ya, kamu dulu enggak pelit sama aku kan? Anak ini kan enggak tahu semuanya. Iya, dulu kalau kemana-mana kan kamu traktir ya kan? Ingat waktu zaman SMA, aku pakai rok kamu pakai celana aku gitu. Kirain kita lagi ngapain, salah ambil. Walaupun salah ambil kan sepersekian detik gak pakai bawahan ya. Gimana? Wah gua rekam nih, gua kasih tahu Kenji nih. Jangan. Tapi Kenji kayaknya dukung sih. Wah, Pak. Emang deket banget mama sama Pak RT? Emang deket banget. Dulu tuh kita kalau duduk tuh bangku-bangkunya. Iya, dulu kan kita sebelah-sebelahan. Kamu geser, sampai aku jatuh kan. Oh, geser lagi, kamu jatuh. Terus aku balas lagi, aku dorong jatuh. Jadi kita dorong-dorongan. Gak belajar ya? Gak belajar. Aduh, tapi aku jadi kangen masa-masa muda kita ya. Ya. Kamu masih pakai mobil yang tua itu ya? Iya, sampai sekarang. Madika, sampai sekarang. Apa yang dilakukan mamaku udah di luar kontrol aku ya? Ya kan kamu belum lahir. Iya, aku belum lahir. Belum lahir. Kamu bukannya waktu pernikahan mama kamu jadi saksi? Udah kelahir dulu. Ya udah, ini kenapa? Saya emang pengen ngasih kerjaan sama kamu. Ya. Karena kamu itu kan berbakat. Tadi gak gitu. Saya ada unit juga yang kosong, bisa tinggal di unit saya. Oh gitu Wen, bisa tinggal di unitnya? Beneran Pak Denny? Iya. Sama kamu juga kan, sama dia kan? Oh gak usah, nanti dia satu, saya siapin lagi satu unit. Wah, lagi. Di bedeng nih. Saya ini kan orang kaya, saya ngambil rapot aja mobilnya 3. Oh. Buat saya anak sama buat rapot. Oh rapotnya sendiri mobilnya, iya. Luar biasa. Saya gak setuju. Kalau memang ibu kamu janda, janda itu cocoknya sama remaja. Kenapa? Kayak lagunya Bang Haji. Gimana tuh? Janda muda. Darah muda. Biasanya para remaja. Oh iya benar. Benar. Ya. Benar. Remaja. Aku sih setuju sama kamu Pak Dika. Ya. Jadi mau sama dia aja? Kayaknya sih gitu. Janganlah kamu gak bosan, cari parias yang lain lah. Gak apa-apa. Nanti kalau aku jadi papa kamu, ya. Kalau kamu kemana-mana, aku yang cium tangan, gak apa-apa. Karena aku lebih tua. Sisi, kita gimana? Sisi! Gitu. Iya Andrew. Aku mau ajak kamu nih. Mana? Kemana kek? Ya. Nostalgia. Oh, boleh, gak apa-apa. Ya udah gak apa-apa mah, tapi hati-hati Pak RT, awas ya macam-macam ya. Izin ya. Gak apa-apa, ya, boleh. Aman kok. Awas, ya. Bentar ya. Ya udah mah, hati-hati sini. Aku bawain. Ini kita kemana? Sini langsung.